Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Karang Taruna Desa Gebyog Bersinar mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik peserta lomba Festival Anak Soleh Solehah Desa Gebyog tahun 2022 ini yang diadakan oleh Karang Taruna Desa Gebyog Bersinar, yang mana kegiatan ini selalu kami adakan setiap bulan Ramadan. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru pembimbing, guru TPA di tiap RW masing-masing yang telah mendidik putra-putri daerah setempat sehingga bisa berprestasi dan ikut serta dalam kegiatan Lomba Festival Anak Soleh Solehah Desa Gebyog tahun 2022 ini. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pemuda maupun pemudi anggota Karang Taruna Desa Gebyog Bersinar yang telah semangat, kompak, solid, dan tentunya bersinergi dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, dan dengan perangkat Desa Gebyog tentunya sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Desa Gebyog dan segenap jajaran pemerintahan Desa Gebyog yang selalu mensupport, mendukung kegiatan kami baik dengan secara moral maupun secara finansial tentunya. Dan ini akan kami adakan setiap tahun dan tentunya akan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan, tidak hanya kegiatan yang bertajuk religius, namun juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan kami adakan tentunya untuk memberdayakan SDM Karang Taruna dan SDM masyarakat Desa Gebyog pada umumnya. Saya kira dari saya sekian, cukup terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.